Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyampaikan selamat kepada putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang baru didapuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Hal tersebut disampaikan Puan saat ditemui usai menghadiri Rakernas DPP Papdesi di Smesko, Jakarta Selatan. Puan mengaku tak mempermasalahkan perbedaan partai antara Kaisang di PSI dan Jokowi sebagai kader PDIP. Menurut Puan, masuknya Kaisang sebagai bagian dari kader PSI adalah dinamika politik biasa sebagai warga negara. Dalam kesempatan tersebut, Puan mengajak Kaisang dan PSI untuk bersama-sama dengan PDIP mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Menurut Puan, PDIP selalu terbuka untuk menjalin kerjasama politik dengan partai manapun. Yang bisa saya sampaikan, selamat untuk Mas Kaisang sudah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaisang, gitu. Tolong apa dulu ya? Apa ya? Siapa yang nganggap saya enggak? Maka tadi saya bilang selamat kepada Mas Kaisang. Ini sudah menjadi ketua umum. Puan PDIP terbuka. Kan saya selalu mengatakan bahwa Pak PDIP Perjuangan terbuka. Kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang, untuk PDIP Perjuangan aja yuk.